8. APAL memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ketua FKPP Kabupaten Sukoharjo, Miftahul Huda. Alhamdulillah pagi ini bisa mengadakan apel Hari Santri Nasional yang ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Uqwah Sukoharjo. Alhamdulillah yang hadir luar biasa. Kita harapkan sekitar 3.000 sampai 4.000 peserta. Juga hadir di acara ini konfer benda dari Kemenag Kabupaten Sukoharjo dan semua jajaran pemerintahan. Alhamdulillah kita undang dan bisa hadir bersama kita untuk menguatkan yaitu persatuan kesatuan, menjalin komunikasi, menjalin persatuan dan kesatuan untuk memajukan bangsa negara kita yang lebih utuh dan mengharapkan ke depan akan lebih baik, sehingga Pondok Pesantren Sekabupaten Sukoharjo ukhuwahnya tambah kuat, solid dan ramah dan saling berkomunikasi. Tentunya di sana sini banyak kekurangan. Saya pribadi dan juga mewakili dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih sekali yang tiada tara kepada Pondok Pesantren Al-Uqwah yang sudah siap untuk memberikan fasilitas baik zahir maupun batin dan juga apa-apa yang telah diberikan untuk jalannya acara ini bisa lancar. Sangat terima kasih. Seandainya tentunya banyak kekurangan, kami mewakili dari keluarga besar FKPP Kabupaten Sukoharjo minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua ini dicatat sebagai amaliah daripada Pondok Pesantren Uqwah. Semoga tambah maju, tambah dicintai oleh masyarakat, para santri, dan maju dan maju. Terima kasih, kurang lebihnya nohat. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون